Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan nyobain medal event King Emon ya. Nah, ini aku tadi lagi hoki cuy, tapi dapatnya 12%, nggak apa-apa. Jadi kita bisa nyobain ya. Nah, walaupun aslinya aku mencari attack, tapi nggak dapet cuy. Nggak dapetnya defense sama HP ya, lumayan lah ya. Nah, di sini aku bakal nyoba dengan rekomendasi medalku yang kemarin ya. Aku bakal jadiin dia tambalan cuy. Tambalan, jadi cuman ngambil satu tag doang. Tag. Nah, dapatnya skill 1, berarti runner yang pakai skill 1 dan jarang skill 2 yaitu Usopp ya, God Usopp. Nah, kebetulan dia juga nggak punya recovery HP ya saat dia sedang cabut flag. Jadi aku bakal pakein dia King Emon ya. Jadi biasanya kan God Usopp itu medalnya gini sih biasanya. God Usopp itu kan pakainya Lucy kan. Nah, biar pas dia cabut resort dapat darah 5%. Nah, sekarang kita bakal pakein dia King Emon. Jadi dia mau dia yang ngambil atau temennya yang ngambil, dia dapat darah 3%. Jadi kita bakal nyoba manfaatnya di liga ya, di liga beneran sih, di liga beneran dengan medal set yang aku rekomendasikan kemarin ya. Damage-nya dari Luffy sih, damage-nya dari Luffy, boost capture-nya juga dari Luffy, nggak apa-apa. Nah, cuman minusnya dodge-nya ya, karena di sini King Emon belum menjadi pemakan buah iblis ya. Padahal aslinya tuh King Emon itu pemakan buah iblis Paramecia cuy. Andaikan Paramecianya udah ada ya, mungkin dodge-nya jadi 10% lebih bermanfaat sih. Dan ya, kita langsung cobain ke liga ya. Walaupun statnya agak standar sih, gak ada yang 1000 ya, apa-apalah. Yang penting medalnya udah standar cuy, SNI ya, bisa dipakai di liga. Jadi kita coba aja langsung. Kita dapat Dressrosa ya. Oke, ada runner ya. Siap-siap ada runner. Kalau ada runner lumayan, jadi bisa minta darah sama tim. Minta darah sama tim. Kakak itu mana ya? Kalau yang hijau-hijau ke kanan, aku ke kanan mending. Soalnya ngandelin pasif. Ngandelin pasif cuy. Akotit tetap kok. Gak kena cuy. Oke, dapat yang kanan. Yang kanan, yang kiri. Lumayan kan damage-nya. Kotbit. Aduh. Makin Roger lah. Gangguin Roger aja cuy. Aduh, ada yang nyabut kertas lain aku. Kotip, masuk. Ya nggak sampai cuy, nggak sampai. Aduh, oke itu dapat flag tuh. Nggak nyampe dapat darah. Aduh. Petit kata kok. Dapat darah. Aduh, sorry. Tampilin semua malah. Oke, ambil. Dapat darah apa juga. Nice. Iya, ambil flash ya, ambil flash. Aduh, kok aku sih. Ya. Udah lah. Aku lihat tuker aku dia malah cuy. Aduh, tukaran yang tidak worth it yo. Iya sih. Oh, jadi tukang ganggu aja nih. Ya.
Ada pendarahan juga nih. Kotit ketemu. Waduh, kena mani. Lu mati enggak tuh? Basoka. Waduh. Awas kamu ya. Kotit. Woi, aduh mati lagi. Aduh. Dapat tuh Marco tuh. Nice. Ya cuma jadi ganggu-ganggu doang cuy, soalnya dapat darah. Jadi aku nggak perlu nyabut. Diambilin Marco. Jadi tukang ganggu doang cuy. Tapi kalian bisa lihat ya bahwa aku dapat darah cuy. Jadi megang itu nggak mesti, megang nggak harus. Jadi kasih temennya aja yang megang tuh. Tadi juga pas si Jekong lagi megang itu loh, aku aslinya nggak mau megang flagnya. Jadi biar si Jekong doang yang megang, malah ditukar cuy. Let's try. Lawannya hijau semua. Gila. Siap. Alexa sih lawan si Jepir. Waduh, Jepirnya pakai knockback dapat ini. Kayaknya Odin duluan sih. Odin duluan udah pasti dapat. Kocet kata cok. Oke, lari. Waduh, wow, dikejar cuy, kurang ajar. Apa sih itu? Oke, cabut, dapat darah lumayan. Duh. Parah cuy, bang, pukul dia bang. Aduh, diambil lagi. Kotet kata tok. Rasem cuy, aku mulut cuy. Songong banget ya Jekong ya. Mau aus bang. Dapat tak? Kill 2 bos. Ya ampun. Gini amat dah dapet tim, dah polos banget cuy mainnya cuy. Kayak bot. Kayak bot cuy, pakai char gitu amat cuy. Dapat nih sih sumpah. Dapat itu aman. Kayak bot cuy, nomor 4 cuy. Jack skill 2 gitu bang. Polos banget. Musuhnya soalnya Jekong-Jekong doang cuy, nggak mau pakai char lain. Kocet kata tok. Aduh aku lagi cuy. Eh dapat darah. Sumpah cuy, kayak nggak ada cara lain. Bisa nembak aku. Kembali lah kacangnya cuy. Ini Jekong lagi. Dapat petaram lagi deh. Aduh. Petit keter tok. Nggak sakit kan damage-nya. Dia bawa food haram. Aku bingung kemana. Aduh. Bang bantu bang. Sumpah cek. Bantu. Kejar-kejar. Bukan nomor 4 badut kan. Lihat tuh lakuan cuy. Nomor 4. Petit keter tok. Sumpah nomor 4 badut cuy. Wah. Wah udah cuy, nggak bisa usop, nggak bisa usop. Nomor 4 gaje bet dah. Aku bantu. Jadi keren kan. Raimu taki. Wah, nomor 4 kacau. Kacau bang, kacau.
Kacau nih orang, cuy. Kayak gitu bisa ambil. Kacau, cuy. Enggak paham aku, dia bengong-bengong doang, enggak skill 2 ya. Aneh banget, cuy. Dia main jekong doang pas Akainu mati. Ya tumben sih enggak ada jekong di timku. Oh, itu ya. Ya akan berat. Gak dapat pasif cooldown jadinya. Tapi ada Snakeman ya. Wow. Menarik sih, menarik. Ada Lord Snakeman. Nah, aku berani nih ke piring. Ambil bang, udah dapat darah aku. Dapat darah 700 ya. Enggak banyak-banyak amat. Gedet. Basok. Allah. Kok dicetak? Setelah aku jaga sih. Jaga flag. Flag jaga flag. Kok tembakannya bisa belok? Aduh, enggak dapat pasif masalahnya. Aku kit ketok tok mat. Wih, alah. Woi. Aduh, udah mati sih, nice try. Ayo. Tembak-tembakin, bang. Aduh, loh. Lah kok kena, cuy? Lah kocak. Loh, dia nembaknya nyerong loh. Tak kira aman, cuy. Wah, parah sih. Parah sih sampai kena. Oh, nolong bebe dari jauh nih. Aduh, bebenya mati. No. Kocit tetap toh. Wah, hampir kena lagi tuh. Oh, jadi defender. Wah, ngeri, cuy. Wah, ada Sobamax sih. Gimana? Tuh, biarin dah. Biar mak-maknya dia mau bazir. Oke, mati. Lah. Bisa cabut flag. Wes. Aduh. Patit ketok tok. Aduh. Ini sumpah. Jelek banget mapnya ya buat runner ya. Lu mau kemana-mana nggak bisa loh. Ini aja lah. Lah bang, kok ditidurin? Nice, syukur bebe yang nyabet, cuy. Ih, sumpah nggak bisa jalan-jalan, cuy. Ngeselin parah. Parah sih. Mau lari ke sana dijagain jekong, mau lari ke situ dijagain Akainu, parah sih. Malah curu, awalnya malah. Susah. Oke, gimana cuy? Tadi kalian udah lihat ya healnya ya, cuman ya 700 sih, 700. Nyabut flag 700. Enggak nyabut flag tapi temen nyabut flag dapat juga 700. Cuman ya nganu cuy. Mungkin emang posisi mapnya jelek ya, soalnya bukan map runner, berarti map gelut, Dressrosa map gelut. Mungkin yang runner ya Sabaody, mungkin ya Sabaody atau Water Seven atau Rune of Sendora mungkin tuh. Kayak gitu mapnya yang agak jauh, jadi nyabutnya lebih enak ya. Kalau tadi susah banget sih, susah banget.
Walaupun ya bisa jadi defender ya tadi ya, kan kita dapat ini tuh. Dapat Lidas damage 5%. Tadi juga jaga flag karena enggak ada defender cuy. Masa tak tinggal kan, enggak mungkin kan. Tak kasih free gitu buat relic enggak mungkin cuy. Ya jadi gimana menurut kalian, apakah medal ini bagus banget atau B aja, atau mungkin bisa pakai Denjiro, mungkin bagus ya kalau pakai Denjiro ke Usopp, mungkin bagus. Jadi skill satunya lebih cepet cuy, lebih cepet ya, mungkin gini bisa, atau pakai Kinemon gini boleh juga cuy. Sebenarnya Gattuso pakai Denjiro atau Kinemon bagus-bagus aja, karena emang usal skill satu kan, skill satu. Soalnya pakai skill 1 dia dapat darah nih. Makanya skill satunya wajib 20% ya, 20%. Jadi karena dia ada healnya di skill 1 si Gattuso, jadi nggak dapet heal saat nyabut. Jadi penting banget sih kalau dikasih kayak begini. Bagus itu. Jadi kalian bisa pakai medal set ini untuk si Gattuso ya. Dan ya, itu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like dan sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Kita berjumpa lagi di next video lagi. Bye bye.